Matilda? Robot Matilda? Apa kau ada panggilan darurat? Oh, tidak. Ada yang butuh bantuan. Panggilan yang bagus para gadis. Robot Matilda akan bantu mobil yang menangis. Dan Matilda akan tangani panggilan itu. Tunggu. Dokter Zik butuh bantuan. Hati-hati robot Matilda. Ini jebakan. Oh, tidak. Dokter Zik mengendalikan pikirannya. Hati-hati, truk super. Robot Matilda dikendalikan pikiran. Oh, tidak. Robot Matilda mendorong Skyler dan sekarang dia terjebak di beton. Kita akan berurusan dengan robot Matilda nanti. Ayo keluarkan Skyler dari sana, truk super. Latihan, pilihan yang sempurna untuk memecahkan beton. Bagus sekali, truk super. Skyler aman sekarang. Apa itu tadi? Truk super, cepat. Sekarang Walter dalam bahaya. Apa robot Matilda melakukan ini, Walter? Kau harus hentikan robot Matilda sebelum dia melukai lebih banyak orang. Apa kau temukan sesuatu, truk super? Ada Dr. Zik. Dan dia punya remote control robot Matilda. Truk super, kau harus hancurkan remote control itu. Robot Matilda melukai lebih banyak warga kota mobil. Kemana kau pergi, truk super? Apa kau melarikan diri? Aku tahu kau tak akan meninggalkan temanmu dan lari, truk super. Jadi begitu. Kau ingin menakut-nakuti Dr. Zik agar dia melepaskan remote. Oh, tidak. Apa yang terjadi dengan robot Matilda? Dia kehilangan kendali, truk super. Kau harus menghentikannya. Kupikir kau akan butuh ST-3000 kali ini, truk super. Ide bagus. Kau bisa menghentikan robot Matilda dengan tali derek. Tepat sasaran. Sekarang, pelan-pelan, jadi kau bisa menghentikannya. Ayo, truk super. Kau sangat dekat. Ya, kau menghentikan robot Matilda. Kita harus membawanya ke garasi Tom untuk diperbaiki. Mencoba melarikan diri, Dr. Zik? Jangan sekali-kali terbesit melakukannya. Saatnya penjara. Itulah yang dia dapat karena menghalangi polisi melakukan pekerjaan mereka. Oh, jepretan yang bagus, Edna. Hari yang sempurna untuk syuting, ya? Oh, benar. Ini hari olahraga di kota mobil. Au, pasti sakit. Oh, tidak. Jerry, ada apa? Bola mengacaukan kabelmu. Kau tak bisa berhenti? Oh, tidak. Hai, teman-teman. Gerakan yang bagus. Bisa aku pinjam Carl sebentar? Carl, Jerry di luar kendali di taman. Dia tak bisa berhenti mengemudi. Sepertinya dia akan jatuh. Bisa kau menolong?
Bagaimana menurutmu Truk Super? Benar. Kamu perlu sesuatu untuk semua medan. Sesuatu untuk off-road, kan? Truk Monster itu akan membantu. Jerry, Truk Super di sini untuk menyelamatkanmu. Truk Super, kau harus menghentikannya. Bagaimana kau akan menghentikan Jerry? Kau akan mengemudi di depan dan mengerem? Ide bagus! Terlalu cepat! Truk Super, sebaiknya mengejarnya. Jerry, di depan ada jembatan. Kau tak boleh ke sana. Apa? Kau tak dapat memutar roda? Truk Super, lakukan sesuatu. Jerry akan menabrak jembatan. Truk Super, apa yang kau lakukan? Kau salah jalan. Kau akan menggunakan airbag untuk menangkapnya dari sisi lain? Mungkin berhasil. Ya, Jerry, kau baik-baik saja. Tapi rodamu masih berjalan, benar? Bagaimana kita memperbaikinya? Wow, sepertinya kau sudah beres. Aku senang kau baik-baik saja. Terima kasih karena telah menyelamatkan Carl. Dan terima kasih telah memperbaikinya, Walter. Meskipun itu tak sengaja. Hai Jerry, oke semua? Ya, tenang kawan, nikmati sisa hari olahraga. Hai teman-teman, berlatih header. Hati-hati jangan sampai jatuh ya. Aku dengar ada hiu di sarang. Sepertinya ada yang salah. Sebaiknya menyelidikinya. Walter dalam perjalanan ke pertandingan sepak bola. Dia jadi wasit. Sepertinya terlalu banyak lalu lintas. Walter tak bisa lewat. Permainan tak bisa dimulai tanpa dia. Walter, Truk Super ada di sini untuk membantu. Ada ide, Carl? Menurutku itu tak akan berhasil. Benar, kau harus berubah.
Semua naik. Baiklah, sekarang truk super akan melewati lalu lintas. Wow, sangat cepat. Wow. Benar, kau harus lompat atau Walter tak akan tepat waktu. Wow, kau berhasil. Oh, tidak. Ada banyak sampah di trek. Kau tak bisa melewati. Walter, keluar. Tak apa-apa, truk super punya rencana. Apa yang sedang kau lakukan? Oh, ya, mana? Tak apa-apa, Walter. ST-3000 tahu kemana harus pergi. ST-3000, pergi. Benar, kawan. Sekarang sepak bola kota mobil terbang ke permainan. Sepertinya kau tiba di sini tepat waktu, Walter. Ya, aku suka sepak bola. Para bayi membutuhkan bantuanmu karena kereta luncur geser. Kau harus berubah untuk sampai ke para bayi. Apa kau menikmati seluncuran terbesarmu? Bisa kau mengendalikannya? Waktu hampir habis. Ambil ST-3000. Cepat!
Bagus truk sebar. Terima kasih truk sebar telah menyelamatkan para bayi. Saatnya Halloween. Oh, seram. Itu hanya labu. Apa itu? Truk super, Amber, tolong. Ada yang sembunyi di balik kegelapan. Sebaiknya kau berubah dan selidiki. Mobil polisi sedang menyelidiki. Bagaimana Massimo bisa di sini? Dia akan butuh bantuan. Oh, Massimo terlihat pusing. Hati-hati. Ada apa di sini? Sungguh misterius. Sepertinya yang tak terlihat ini mendorong mereka. Mereka berhenti. Mari bantu Massimo dengan ban. Selesai. Tapi bagaimana bisa terjadi? Dari mana suara itu? Siapa di sana? Oh, Bobby. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Bobby harus kembali ke air. Sepertinya kau butuh rencana lain. Ide bagus, friends. Tapi kau perlu cadangan. Truk sebar, Amber, Frank harus membantu untuk mendorong Bobby kembali ke kanal. Ini tak akan berhasil. Saatnya untuk ST-3000. Kau akan membuat es agar kau bisa mendorong Bobby? Ide hebat. Tapi pertama-tama kau butuh banyak air. Ya, ini berhasil. Oh tidak, ini terlalu licin. Bobby tak bisa berhenti. Keluar dari jalan. Hati-hati. Pendaratan yang aman. Tapi apa itu? Ah, itu hantu. Apa hanya Chad yang berdandan seperti hantu? Tapi bagaimana dia terbang? Dia dibawa pergi. Ayo ikuti dia. Chad, apa kau baik-baik saja? Ini sangat misterius. Siapa yang melakukan semua trik ini? Itu benar-benar hantu. Jadi ia menyebabkan semua kekacauan di kota. Dia hanya ingin bermain. Misteri terpecahkan. Terima kasih tim penyelamat. Menyeramkan.